wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, jadi santri jangan gemulai. Jadi santri harus berani. Sebelum ceramah dimulai, dengarkanlah pantunku ini. Siap? Es kelapa rasanya segar. Biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Setuju? Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua tentunya, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kita masih diberikan sehat jasmani serta rohani. Yang kedua dan bukan yang ketiga, marilah kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah, kedua hasanah Baginda Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah Saran akan membagikan sedikit ilmu tausiah mengenai 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Teman-teman yang saya hormati, ada perkara yang dapat membatalkan puasa dan ada perkara yang dapat merusak pahala puasa. Insya Allah, saudara dan saudari sekalian sudah mengetahui apa perkara yang dapat membatalkan puasa, betul? Maka pada kesempatan kali ini kita fokus membahas 5 perkara yang dapat merusak pahalanya saja. Puasanya tetap sah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Lalu apa 5 perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yuftirna shaim, al-kadhibu wan-namimatu wal-ghibatu wal-yaminul kadhibah wan-nadharu bisyahwah. Apa tadi perkara pertama yang dapat merusak pahala puasa kita? Al-kadhibu, berbohong. Jadi kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, kita puasa menahan lapar dan dahaga, kita puasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, tetapi kita tidak mendapatkan sepeser pun pahala dari puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Mengapa demikian? Karena berbohong dapat merusak pahala puasa. Sungguh amat mengerikan, bukan teman-teman? Lalu yang kedua adalah an-namimatu, adu domba. Zaman sekarang ini teman-teman, adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan lidah, tetapi adu domba bisa menggunakan jari jemari. Ambil handphone isi kuota, lalu kemudian kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi, kita bisa berekspresi untuk kemudian membuat adu domba. Nauzubillahimin zalik. Bukan hanya satu desa, kabupaten, kota, kecamatan, provinsi yang bisa kita adu domba, tetapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan menggunakan HP itu. Maka zaman-zaman sekarang ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita yang diadu domba atau kita yang mengadu domba. Lalu yang ketiga adalah al-ghibatu, ghibah, mengomongi,
menggunjing. Ini sungguh amat luar biasa mengerikannya, teman-teman. Kita tengok televisi, tengok YouTube, orang-orang sedang bergosip, sedang membicarakan aib-aib orang lain, sedang mengumbar-umbar kejelekan orang lain. Ini harus benar-benar kita hindari. Karena apa? Karena yang mengumbar dan yang mendengarkan umbaran tersebut, karena yang menggibah dan yang mendengarkan gibahan tersebut, dosanya sama saja. Maka dari itu, jangan sampai kita terlibat dalam gibah-menggibah, apalagi di bulan Ramadan ini. Betul? Ingat, mungkin manusia tidak melihat, tetapi Allah tidak pernah tidur. Allah selalu mengetahui sekecil apapun hal yang diperbuat oleh hambanya. Lalu yang keempat adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Zaman sekarang ini, teman-teman, sangat banyak godaan bagi mata kita. Orang-orang menyebutnya cuci mata, orang-orang menyebutnya nyari vitamin mata. Lalu yang ditengok, subhanallah. YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, Twitter, jika kita ingin mencari hal-hal yang dilarang oleh agama, jika kita ingin mencari perkara-perkara yang membuat dosa mata, sungguh amat luar biasa banyaknya. Betul apa betul? Maka kemudian jangan sampai kita gunakan mata kita untuk maksiat. Allah ciptakan mata kita untuk melihat kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya. Tapi kemudian malah kita gunakan untuk maksiat, kita pakai untuk mendurhakainya. Bagaimana murkanya Allah? Semoga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menghindari 5 perkara ini. Amin. Jadi kesimpulan tausiah yang dapat saya bagikan ini, teman-teman, ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu, berbohong. Yang kedua, an-namimatu, adu domba. Yang ketiga, al-ghibatu, ghibah, mengomongi. Yang keempat, al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Kiranya cukup sampai di sini apa yang dapat saya bagikan. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Syukran katiran, semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.